Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Sinjai tidak hanya memiliki objek wisata yang indah, namun budaya dan tradisi di Kabupaten Sinjai juga memiliki keunikan sendiri yang tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia yang masih terjaga kearifan lokalnya hingga saat ini dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Tiga agenda event promosi pariwisata digelar setiap tahunnya. Salah satunya adalah Pesta Adat Mak Rimpa Salo. Pesta adat yang mengangkat nilai-nilai sosial, yaitu gotong royong, rasa, solidaritas, hiburan dan kebersamaan, serta nilai agama yang terkandung, yaitu rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan hasil laut dan hasil bumi. Oleh karena itu, saya Ter Fasul Falah, PJ Bupati Sinjai, dan saya Cut Resmiati, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai, mengajak seluruh elemen untuk menyaksikan kemeriahan Pesta Adat Mak Rimpa Salo Selasa 10 Oktober di Desa Bua, Kecamatan Telu Limpoe. Salamaki tapada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sinjai!